Terima kasih rakan tugas kita Faris dan Nur Hayatul di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dan bagaimana perkabaran Auda? Apa yang kita harapkan? Semoga Auda akan sentiasa dalam keadaan seofian dan mudah-mudahan penjual perancangan Auda, apa yang kita harapkan semoga ini akan juga berjalan dengan lancar. Jadi seperti biasa kita kongsikan dulu, iaitu Biro Kawalan Narkotik melalui Pendidikan Pencegahan Dadah dan Biro Kawalan Narkotik Daerah Temburung akan menganjurkan taklimat dan pameran anti dadah bagi penduduk mukim AMU daerah Temburung yang akan diadakan pada hari Selasa ini nanti 6 hari bulan November 2018 yang akan diadakan bertempat di Rumah Panjang Kampung Sibut daerah Temburung. Jadi untuk itu bagi Auda yang khususnya penduduk mukim AMU adalah dialulukan untuk sama-sama hadir bagi mendengarkan taklimat dan menyaksikan pameran yang dianjurkan oleh Biro Kawalan Narkotik yang akan bermula pada pukul 8 malam. Dan tidak lama lagi kita akan sama-sama meraihkan dan menyambut hari kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu perhimpunan dan perarakan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Temburung akan diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1440 Hijrah bersamaan dengan 20 hari bulan November 2018 Masih, dan bagi peserta lelaki ianya akan diadakan bertempat di padang kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, manakala bagi perhimpunan wanita kita pula akan diadakan bertempat di Diam Lalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar, dan insyaAllah majlis berkenaan akan bermula pada pukul 7.30 minit pagi. Jadi kita terus saja dulu menyaksikan bahan rakaman dalam pendekatan rakan tugas kita Siti Izawati mengenai dengan buah naga ataupun lebih dikenali sebagai dragon fruit. Kita saksikan. Dalam sama-sama mengusahakan dan untuk menjadi seorang pengusaha tempatan yang berjaya, ianya memerlukan kekuatan dari segi fizikal dan juga mental. Apa yang dapat kita saksikan sekarang, di kawasan ini mempunyai keluasan 9.40 ekar yang diusahakan bagi tanaman buah-buahan tempatan. Ladang yang mula dilaksanakan dengan benih buah naga pada tahun lalu mempunyai matlamat untuk memajukan industri buah-buahan tempatan dan menjadi sebuah ladang buah-buahan. Selama lebih kurang 10 tahun, Awang bin Brauk, 66 tahun, setelah bersara dari berkhidmat dengan kerajaan sebagai angkatan tentera selama lebih kurang 15 tahun, beliau mula terfikir untuk menanam buah naga, jenis buah naga berwarna merah. Sementara menantikan hasil dari buah-buahan tersebut, pemilik ladang ini tidak mensia-siakan masa yang ada, memandangkan beliau sepenuh masa mengusahakan ladang ini bersama isteri beliau, Hin Moy, 63 tahun, merupakan suri rumah tangga. Awalnya kami bertanam tanaman ada lama sudah. Tapi yang kami ada mensanit naga ini adalah dalam 8-9 tahun. Cara-cara penjagaan buah naga ini adalah satunya kita ini harus menjaga kebersihannya dan juga pembajaannya terusnya. Ini benih ini kadang-kadang ini mengambil daripada sepkaling, mengambil saat 10-20 pun, jadi kami tanam. Lepas itu yang lebih anunya kami adalah pindah-pindah. Yang awalnya tidak banyak, 14 pohon, jadi sekarang ini ditambah lagi semuanya sekarang ini mau 40 lebih pohon. Kadang kalau ada masa luang masa itu dalam seminggu sekali lah. Ya kuasanya, pohonnya dan kuasanya itu. Seawal jam 7 pagi lagi,
beliau dan isteri akan pergi ke kebun untuk membersihkan kawasan. Menurut beliau, cara untuk menjaga tanaman buah naga ini tidaklah terlalu sukar. Pokok hendaklah diikat supaya tidak mudah patah, dedahkan dan biarkan atas dahan terdedah kepada sinaran matahari. Buah ini kita ini boleh dijual, dimakan dan dibuatkan jus boleh juga. Tapi yang kebanyakannya aku dengar-dengar adalah untuk perubatan juga. Jadi itu belum lagi kono lah. Cuba lagi. Ya, buahnya ya damit muda-muda. Jadi apabila sudah warna hijau, lepas itu ya makin lama ya besar, lepas itu ya tunggu dalam 2 atau 3 minggu ya akan kembang bunganya. Lepas itu baru tak. Dan pas itu dan tunggu lagi dalam 1 bulan 2 bulan tu baru tak ada hasilnya ada. Kadang kalau kita ini menjaga bahan ini, kalau cukup sahak baja apa ini, ya satu pohon itu kita boleh mengeluarkan dalam 5-6 biji dan semuanya kadang di 12 pohon itu kita ini boleh mengambil petik yang banyak. Ya sentiasa ini, kalau kita dibaja, ya sentiasa akan mengeluarkan bunganya. Jual tamu kadang permulanya kami jual itu tidak jago. Lepas itu apabila sudah seorang dua membeli, sampai sekarang ini habislah. Sekilo jual RM4. Hasil daripada tanaman tersebut, beliau akan menjualnya di tamu aneka Pekanbangar dengan harga yang berpatutan. Lebih lagi, buah naga memiliki khasiat yang tersendiri. Inilah usaha yang perlu kita contohi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat kasih kepada orang yang berusaha atau bekerja mencari rezeki dengan titik peluh sendiri. Di mana dengan itu dia dapat memenuhi keperluan dan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Malah kedudukan adalah lebih baik daripada bersikap pemalas dan meminta-minta daripada orang lain.